بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين والمسلمات، sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah di pagi yang penuh keberkahan ini. Kembali Allah berikan kita taufik, berikan kita istita'ah, kemampuan, hidayah, inayah daripada Allah sehingga kita bisa menunaikan satu fardhu Allah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan untuk menggapai keberkahan dari sisa hari kita dengan memberikan sedikit waktu untuk Allah sehingga nantinya terbit asyuruq dan kita melakukan dua rakaat salat syuruq hingga mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, terakhir kali di pertemuan yang lalu kita bertanya tentang Islam itu, yang dimaksud dengan Islam ketika diitlakkan kata Imam Al-Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakimi. Kita katakan Islam, maka Islam itu mencakup iman, mencakup ihsan dan mencakup Islam. Tapi ketika sudah kita khususkan Islam, disebutkan berbarengan dengan kata iman, berbarengan dengan kata ihsan, maka Islam itu memiliki arti rukun Islam yang lima. Ini pertanyaan kita yang ke-15. Al-Hafidh Al-Hakimi bertanya, mad dalilu ala ta'rifihi bi arkanil khamsah inda tafsil. Apa dalil? Ini kembali kita kuatkan, aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu bersumber, berdiri di atas landasan dalil. Maka kita selalu bertanya, apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dalil kenapa seperti ini? Apa dalil kenapa seperti itu? Mad dalil? Apa dalilnya kalau kita katakan Islam secara terperinci itu rukun Islam? Beliau menyebutkan di sini dua hadis. Satu hadis yang sudah kita bacakan, sudah kita pelajari, hadis Jibril riwayat Imam Muslim yang panjang. Di situ Jibril bertanya tentang Islam. Islam, rukun Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tahajjul bait wa tasum ramadan. Rukun Islam yang lima. Dan beliau menambahkan satu hadis lagi, dan itu hadis ketiga kalau kita perhatikan kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis Ibnu Umar, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dalam hadis Ibnu Umar, buniya ala khamsin, diibaratkan oleh baginda Rasul, ditamsilkan oleh baginda Rasul, Islam itu bagaikan satu bangunan. Pilar-pilar yang didirikan bangunan itu lima perkara. Ini perawinya Abdullah Ibnu Umar. Kalau punya cita-cita mencari teladan, jadikan Ibnu Umar itu sebagai teladan. Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, in kana ahadan ashhaduhu bil jannah, kalau ada seseorang yang aku persaksikan untuknya syurga, maka itu Abdullah Ibn Umar. Duduk sekali, disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi, di hijirnya Ka'bah, di situ ada Urwah, ada Mus'ab, ada Abdullah, tiga-tiga ini anaknya Zubair Ibn Umar. Duduk bersama mereka Ibn Umar. Ibnu Umar ketika itu mengatakan kepada kawan-kawannya, tamannau
Kenapa kalian tidak bercita-cita? Kita sedang berada di hadapan Ka'bah. Ini pendorong bercita-cita. Rupanya ketika itu Urwah Ibn Zubair mengatakan, atamanna an ajma' al-ilm. Aku bercita-cita supaya aku bisa mengumpulkan keilmuan. Orang kembali kepadaku dalam keilmuan. Wa tamanna anta ya Mus'ab. Mus'ab yang masih muda ketika itu mengatakan, atamanna wilayat al-Iraq. Aku mau jadi gubernur Iraq. Wa zawaj min Sakinah binti Ali wa Aisyah binti Talha. Dan saya mempoligamikan Talha, anaknya Talha Aisyah dan anaknya Ali Sakinah. Wa anta ya Abdullah, engkau Abdullah, apa yang engkau inginkan? Abdullah mengatakan, atamanna an akuna khalifah. Makin besar cita-citanya, beliau mengatakan, aku mau jadi khalifah. Ibnu Umar wa ant, Ibnu Umar langsung tertunduk ketika berbicara tentang cita-cita. Beliau mengatakan, aku tidak punya harapan lain illa maghfiratullah. Kecuali Allah mengampuniku, itu saja. Enggak perlu besar cita-citaku, yang penting aku berhadapan dengan Allah dalam kondisi Allah mengampuniku. Imam Zahabi mengatakan semua perawi, tiga orang sebelumnya anak Zubair, semuanya mendapatkan apa yang mereka cita-cita. Mus'ab jadi gubernur, menikah dengan putri Talha dan putri Ali. Urwah jadi ahli ilmu. Abdullah jadi khalifah. Yang belum kita tahu itu Ibnu Umar. Karena itu cuma berlaku di akhirat. Maka kalau ada yang kita persaksikan, rupanya rahasia Ibnu Umar, wa kana mutatabbi'i li atharin nabi. Beliau itu orang paling gigih mencari sunnahnya Rasul. Tidak mau melakukan sesuatu kecuali kalau beliau tahu Rasulullah itu ada teladan dan ada pedoman dalam pembahasan tersebut. Ini Ibnu Umar meriwayatkan satu hadis kepada kita, hadis sering kali kita mendengarnya. Buniyal Islam ala khamsin. Islam didirikan di atas lima pilar. Di atas lima, maksudnya lima pilar. Ini penting, kaidah penting dalam kita berimtisal, mempraktikkan apa yang Allah perintahkan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Selalu dahulukan pilarnya dibandingkan yang lainnya. Jangan terkecoh dengan banyak, terkecoh dengan ini, tapi dahulukan pilarnya dulu. Pilarnya yang paling penting. Sulaiman ibn Abi Hatamah itu seorang tabi'in, muda, cerdas, alim, zahid, ahli ibadah. Umar ibn Khattab khalifah itu sangat mencintai Sulaiman ibn Abi Hatamah. Namun suatu ketika beliau tidak memperhatikan Sulaiman ibn Abi Hatamah itu berada di masjid solat subuh bersama beliau. Pergi ke rumahnya dan tidak mendapati Sulaiman, mendapati ibunya. Aina Sulaiman? Di mana Sulaiman ibn Abi Hatamah? Ibunya mengatakan, tadi malam dia qiyamul lail satu malam penuh. Ketika terbitnya fajar ketiduran. Qiyamul lail satu malam penuh, terbit fajar tidur. Qiyamul lail satu malam penuh tapi solat berjamaah tidak. Ini masih mending, yang tidak qiyamul lail tidur satu malam penuh, tidak solat berjamaah lagi. Sulaiman Zahid Abid Al, beliau qiyamul lail satu malam penuh, tiba-tiba jamaahnya tidak hadir. Ibunya merasa bangga, ini anak saya luar biasa. Umar mengatakan, li an usalli ma'an nasi fil jama'ah ahabbu ilayya min al-qiyami layla. Saya salat berjamaah subuh itu lebih aku cintai dibandingkan saya mendirikan qiyamul lail satu malam penuh. Ini da'ain, ini rakais, ini pondasinya, ini pilarnya, ini buniyan Islamu ala khamsin. Jadi ketika kita sebutkan ada iman, ada Islam, ada ihsan, Islam itu rukun Islam. Kalau iman kita imani, rukun iman sempurna, rukun Islam sempurna, anta mu'min kamilul iman. Engkau seorang mu'min yang sempurna imannya.
Tapi kalau imannya ada tapi rukun Islamnya kurang, fasik, naqisul iman, kurang iman. Kalau Islamnya ada tapi rukun imannya tidak ada, anta munafik. Ini munafik, kafir, keluar dari agama. Kita sepakat madhab jumhur para ulama meninggalkan salat secara kuliah, menyeluruh, tidak pernah mengenal salat. Yang dia kenal cuma salat Jumat, yang dia kenal cuma salat Id. Itu kafir, Pak. Apapun madhabnya, apalagi Syafi'i. Kalau madhab Imam Ahmad lebih keras lagi, meninggalkan salat tahunan cuma karena malas, sudah kafir. Malas, kafir. Maka saya lebih condong pandangan Syekh Islam Ibn Taimiyah yang mentakhirkan salat secara sengaja dan tanpa uzur. Ditakhirkan zuhur tanpa uzur, secara sengaja, tidak ada uzur. Masuk salat asar, anda tidak perlu salat lagi, tidak ada qadha, tidak perlu salat lagi. Yang harus anda lakukan taubat besar, taubat. Taubat, enggak ada salat lagi, Pak. Ada cerita qadha sudah habis waktu. Qadha itu hadis baginda Rasul, kalau dalam kondisi anda lupa atau kondisi ketiduran. Man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau ingat salat. Bukan sengaja meninggalkan tanpa uzur. Sengaja kita tinggalkan, sudah habis waktu salat baru kita salat. Ini tidak ada salat, tidak berfaedah. Jangan merasa aman, saya sudah salat walaupun di luar waktu, tidak ada salat. Anda harus taubat besar. Taubat. Kalau madhab Imam Ahmad, takasulan tahawunan kafir, selesai dia kafir. Al-faslu bainal kufru wa bainal iman as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Hadis baginda Rasul yang membedakan antara iman dan kufur itu cuma salah. Kalau anda tinggalkan, maka anda sudah kafir. Imam Ahmad berpegang dengan banyak dalil, kemudian beliau mengatakan meninggalkan sengaja karena malas, kafir. Tapi kalau jumhur mengatakan tidak, Imam Syafi'i mengatakan tidak, kalau meninggalkan secara menyeluruh, kafir. Tidak sah dimandikan, tidak sah dikafani, tidak sah dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Jadi kalau kita bilang kafir, orang kita biasa saja, Pak. Kafir biasa saja. Tapi ketika kita katakan jangan dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ini baru takut sedikit. Jangan dimandikan, jangan dikafani, itu hukumnya yang tidak salah. Ini da'aim. Buniyal Islamu ala khamsin. Ini pondasinya, ini pilarnya. Maka penting sekali. Dan akidah kita ahlu sunnah walillahilham. Segala puji untuk Allah. Akidah kita selalu dalam kondisi tawazun. Dia seimbang. Kita selalu berada di tengah-tengah. Tidak suka mengkafirkan. Dan tidak pernah mendakwakan kesempurnaan keimanan. Kalau khawarij sedikit-sedikit kafir. Kalau murji'ah tidak pernah kafir. Tidak ada yang kafir. Yang penting sudah iman, sempurna iman. Tidak mungkin kafir. Kita di tengah. Anda meninggalkan salat secara menyeluruh, itu artinya anda tidak punya keimanan. Baru kita katakan dia kafir. Meninggalkan malas, sekali-kali dia malas, anda fasik. Taubat. Fasik, taubat. Tidak bermanfaat fidyah setelah anda mati, itu sudah selesai, enggak ada itu. Fasik, taubat. Akhirnya kita di tengah dalam semua bab. Ini penting mukadimah. Kemarin saya mau menyebutkan beberapa ciri khas karakteristik ahlu sunnah dan akidahnya. Dari karakter, kesimpulan karakter ahlu sunnah itu wasatiyah. Dia tidak hulu, tidak berlebihan dan tidak ifrat, memudah-mudahkan. Kita wasatiyah. Asma dan sifat Allah kita di tengah. Bukan seperti akidah sebagian orang, kalau ini kita imani, ini tidak kita imani, ini kita imani, ini tidak kita imani. Apa yang membedakan? Dalam qadha dan qadar kita wasatiyah, selalu di tengah. Tidak pernah kita nafikan takdir Allah dan tidak pernah kita nafikan usaha dan ikhtiar manusia. Kita di tengah. Dalam penamaan mukmin, kafir, fasik, kita juga di tengah. Maka kalau sudah wulu ekstrim, bukan ahlu sunnah. Bermudah-mudahan juga bukan ahlu sunnah. Yang menariknya, akidah kita karena kita wasatiyah di tengah, kita tidak pernah muncul kontradiktif.
tidak pernah muncul tanakum. Tapi kalau orang lain pegang yang tengah, ambil yang kiri, tinggalkan yang kanan, muncul masalah. Bagaimana dengan dalil-dalil yang kanan? Ataupun sebaliknya, bagaimana dengan dalil-dalil yang kiri? Muncul kontradiktif dalam nama Allah, sifat Allah, takdir, semuanya tanakum. Kita tidak. Maka saya katakan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau anda berakidah dengan akidah ahlu sunnah, itu baru muncul akidah kuat lekat di dalam hati anda. Tapi kalau akidah selain akidah ahlu sunnah, itu tidak akan pernah melekat, karena dia muncul banyak kontradiktif. Anda mengatakan demikian, bagaimana dengan dalil ini? Akhirnya kita tidak bisa menjawab. Tapi kalau akidah kita tidak. Wasatiyah itu muncul karena kita mengumpulkan semua dalil. Ini menariknya, kita mengenal Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau taubat itu karena kontradiktifnya akidah Mu'tazilah. Allah tidak punya takdir, yang ada cuma ikhtiar dan usaha kita, cuma kasab. Tiba-tiba suatu malam Abu Hasan bertanya pada dirinya, bagaimana dengan 3 anak yang lahir? Oh, ini akan aku tanyakan kepada bapak tiriku Abu Ali Al-Jubai. Itu pentolan akidah Mu'tazilah. Wahai bapak, bagaimana dengan 3 orang anak? Yang satu mukmin, barran, zahid, abid, alim, alim, mukmin luar biasa dia, ibadahnya bagus, semuanya bagus. Yang 2, anak ini dalam kondisi kecil, dia sudah wafat. Yang 3, kata beliau, dia mukmin, tapi dalam kondisi dia fasik, tidak sholat, tidak ini, tidak itu, semua dosa besar dia lakukan. Bapaknya mengatakan, yang mukmin tadi itu berada di surga sangat tinggi sekali. Bagaimana dengan anak kecil yang wafat dalam kondisi kecil dan dia mukmin, dia masuk surga tapi derajatnya tidak tinggi? Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga itu di neraka. Abu Hasan itu dikenal dengan kecerdasannya. Beliau bertanya, bagaimana kalau anak kecil itu datang mendatangi Allah, dia komplain deh. Kenapa ya Allah aku tidak dipanjangkan umur supaya aku bisa seperti abangku? Banyak beramal, banyak ibadah, aku dapat surga yang tinggi. Abu Ali Jubai dalam kondisi bingung, beliau menjawab, engkau sepatutnya bersyukur. Kalau aku panjangkan umurmu, engkau akan jatuh ke jurang kemaksiatan. Akhirnya bukan surga, tempatnya di neraka seperti abang satumu. Abu Hasan bertanya, bagaimana kalau yang 3-nya berkomplain? Ya Allah, kenapa engkau tidak menjadikan aku umur dan mati dalam kondisi kecil, sama seperti adikku, aku tidak mau di neraka. Bapaknya mukul kepala dia. Ini bingung anak ini. Ini muncul kebingungan ini, kontradiktif ini muncul karena akidah kita bukan dalam kondisi yakin. Kita ahlu sunnah, kalau anda masuk surga itu bukan karena amal anda, tapi itu karena karunia Allah. Anda masuk neraka itu karena keadilan Allah. Derajat anda ditinggikan di surga ini karena amal anda. Mau derajatnya tinggi, beramal banyak, tapi masuk surga tidak ada nilainya dengan amal kita. Karunia, karunia. Maka ini da'ain jama'ah rahimani wa rahimakumullah. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu tegak di atas 5 pilar. Ini pilar Islam yang tidak bisa kita milih. Milih satu, ninggalin yang lain, tidak bisa. Ini pilar Islam. Artinya rumah Islam tidak terbangun kecuali 5 pilar ini tegak. Yang pertama syahadah, nanti kita akan memberikan rinciannya dalam soal-soal berikut. Asyhadah, bersaksi, jangan bersaksi tanpa ilmu. Dusta kalau kita bersaksi tanpa keilmuan. Bersaksi harus berdasarkan ilmu. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, harus dengan ilmu. Kalau tidak, itu persaksian palsu. Jadi bersaksi dengan ilmu. Ini kenapa kita duduk di sini?
Ini kenapa kita mencari majlis ilmu, kenapa kita mempelajari akidah, supaya kita menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah itu atas dasar keilmuan. Karena nanti akan kita pelajari apa syarat la ilaha illallah. Mengucapkannya sudah memasukkan kita ke dalam Islam dan punya legalitas untuk masuk surga, baik langsung ataupun terlambat. Pasti masuk surga langsung atau terlambat. Jangan pilih yang terlambat karena tidak enak di neraka. Ini yang penting masuk surga, Ustaz. Yang penting masuk surga walaupun terlambat. Jangan terlambat. Kita maunya langsung dan segera. Langsung atau terlambat pasti masuk surga. La ilaha illallah. Kafir, kita minta la ilaha illallah. Tidak kita minta solat, tidak kita minta zakat, tidak kita minta saum. Tapi ayat kita bacakan di luar ketika kita mau masuk Masjid Al-Fitrah, rupanya orang kafir di dunia tidak diminta rukun Islam selain syahadat, tapi di akhirat mereka dihisap setiap amal ibadah yang diperintahkan kepada kita, mereka dihisap. Lihat ayatnya, Mudassir, masalakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka? Karena kami tidak salat, padahal mereka orang kafir. Kenapa masuk neraka? Kenapa? Karena kami tidak sholat. Tidak sholat menjadikan orang kafir masuk neraka dan ditambah azabnya. Tidak zakat, mereka ditambah azabnya. Tidak puasa, ditambah azab. Tidak haji, ditambah azabnya. Padahal di dunia kita minta cuma satu. Islam dulu. Syahadah dulu. Miftahul jannah. Kunci masuk surga. Wahab Ibn Munabbih mengatakan kunci itu ada giginya. Kecuali kunci di era sekarang. Itu enggak perlu gigi lagi. Kunci di zaman beliau baru dikenal kunci ada gigi. Kalau kunci tanpa bergigi tidak bisa membuka, dan giginya itu amal. Umirtu an uqatil an-nas. Aku diperintahkan untuk memerangi. Uqatil bukan aktul. Jadi ada yang berpikir saya diperintahkan untuk uqatil, itu memerangi. Memerangi itu bukan membunuh. Tiba-tiba pergi ke penayung kita bunuh karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Uqatil, kita perangi. Apapun bentuk kita peperangi, termasuk dalam memerangi kadangkala harus dibunuh, maka munculnya jihad. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salat. Tidak cukup dengan la ilaha illallah ucapan saja. Akidah kita bukan karamiah, cukup ucapan sudah beriman. Tidak, ucapan dibarengi dengan amal. Akidah kita bukan murji'ah, cukup i'tiqad, tasdik, percaya saja sudah cukup. Tidak cukup. Harus dibarengi dengan amal. Salat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah badaniyah lainnya. Itu syarat sahnya akidah. Bukan syarat kesempurnaan iman, tapi syarat sahnya iman. Ini yang membedakan kita dengan akidah murji'ah. Mereka mengatakan amal itu cuma pemanis, syarat penyempurna iman. Tapi kalau kita bukan syarat penyempurna, itu syarat sah iman. Meninggalkan salat menyeluruh tidak sah iman. Kafir. Ini syahadah. Iqamis salat. Ini baru muncul iqamis salat, kita dirikan salat harus kuat di keimanan dan akidah. Kalau tidak, tidak. Saya kemarin berbicara tentang surat Al-Ma'un. Lihat nanti surat Al-Ma'un. Kenapa muncul fawailu lil mukadzibin? Karena ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mendustakan iman terhadap hari akhir muncul berleha-leha, berlalai dalam kondisi salat. Ini jangan pernah kita tidak mengaitkan amal ibadah ini sangat tergantung dengan keimanan kita. Kualitas ibadah kita sangat tergantung dengan kualitas keimanan. Jangan dipisah-pisahin. Maka muncul fawailu lil mukadzibin alladzina hum fi an salatihim sahun. Dalam satu qiraat lahun, mereka lalai dalam salatnya. Itu muncul kenapa? Karena keimanan kita kurang. Kalau keimanan kita bagus, itu surat Al-Mu'minun ayat keduanya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Ketika salat mereka khusyuk, itu baru mukmin. Kalau kita lihat bagaimana salat kita, kekhusyukan kita dalam salat, bibit kemunafikan luar biasa merajalela dan berkembang dalam diri kita. Wa innaha lakabira illa 'alal khashiyin. Salat itu berat kecuali untuk orang khusyuk.
yang berat solat itu orang munafik dan punya bibit kemunafikan. Jadi gampang sekali kita mendeteksi keimanan, Pak. Kira-kira tadi pagi datang ke sini kondisinya berat atau kondisinya ringan. Kalau berat, masih punya sikap kemunafikan. Dan Allah katakan itu berat, kecuali untuk orang khusyuk. Anda belum khusyuk, saya belum khusyuk, kalau itu masih berat. Tapi kalau sudah ringan, ini artinya kita khusyuk dan kita punya keimanan. Syahadah, salat, turun di ita'iz zakat, ibadah maliyah, membayar zakat. Yaqniduna dhahaba wal fiddah, yang menyimpan emasnya, menyimpan peraknya, besok di hari kiamat yutawwaqu alaihim, dia akan dilipat oleh emas dan perak yang dia miliki. Hartanya itu akan menjadi ular yang besar yang akan memakannya. Itu dalam satu hadis yang sahih. Ini jamaah rahimakumullah. Ita'iz zakat, bayar zakat, bayar zakat. Diperangi kalau dia meninggalkan secara menyeluruh. Bayar zakat. Puasa dan haji. Itu rukun Islam yang lima, dan itu Islam ketika kita sebutkan secara terperinci. Jadi kalau ada yang menyebutkan ada iman, ada Islam, ada ihsan, kita mengatakan iman itu rukun iman, Islam itu rukun Islam, dan ihsan itu hasil buah daripada rukun iman dan rukun Islam, muraqabah. Tapi kalau kita sebutkan satu saja, iman itu mencakup semua. Mencakup rukun iman, mencakup rukun Islam, mencakup ihsan. Kalau kita sebutkan satu saja Islam, itu mencakup iman, mencakup ihsan, dan juga mencakup rukun Islam. Wallah ta'ala alam isawam. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan. Yalah, kita cukupkan atau apa? Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.